Kembali semula. Kembali sehari. Okey. Kita dah cakap tadi kita akan jumpa dengan seorang artis ni. Tapi tadi pun kita dah dihiburkan oleh beliau. Betul. Dengan lagu English. Tapi kali ini kita bersama dengan Nadira Zaini. Ya, yeah, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Nadira sebelum ni pernah bersama dengan program reality hiburan kan? Ya, saya. Jadi boleh kata kalau siapa mengikuti perkembangan Nadira, kata eh lama juga Nadira ni tak muncul. Tiba-tiba hari ini datang ke MHI. Okay, alhamdulillah lah. Lepas habis je program reality tersebut, saya memang ada few single tapi belum rezeki. Dan lepas habis kira macam saya menyepi tu, sebenarnya saya nak buat prepare saya punya cek bahan semua, dari segi vokal. Lepas tu adalah sikit kumpul kita punya apa untuk buat single pula. Macam tu lah. Lagu semua, ni? Ya. Lagu ni lah kan? Ah, lagu saya yang berjudul Nyawa. Ni Nyawa ni? Yang sedang kita dengar Siup Sayup ni? Pada Nadira ada masa rasa tak macam momentum untuk menghasilkan karya seni tu macam sebab dah lama tinggalkan sekejap, so datang balik tu macam susah tak nak? Come back to the studio kan? Memang banyak cabaran yang saya lalui ketika saya nak buat single saya yang berjudul Nyawa ni, memang banyak sangat cabaran dan liku-liku yang saya harus lalui. Okay. Sebab berbeza dengan lagu-lagu Spyla untuk MV. Okey, dan sekarang dipertontonkan berkatlah muzik videonya. Mungkin boleh cerita sikit kena dengan lagu ni, lagu Nyawa ni apa penceritaannya, siapa yang cipta? Okey, lagu ni berjudul Nyawa, lagu ni untuk dia. Tapi berbeza dengan muzik video sebab saya nak orang interpret lagu ni dengan apa yang mereka inginkan. Okay. Tak semestinya dengan kisah hidup saya. Mereka juga yang mendengar boleh interpret dengan apa yang mereka suka. Itu saya cuba sampaikan. Setiap orang pastinya ada cara tersendiri kan untuk menyatakan bagaimana perasaan dan Tuhan. Saya kalau pejam mata dengan lagu ni, feeling. Oh, dia music dia jalan pun saya rasa macam nak slow je macam tu. Dia membuai. Ya, membuai. Baik. Mencabar tak untuk Nadira menghasilkan dan mengeluarkan rasa itu sendiri untuk dijadikan sebuah lagu? Betul. Bila saya merakamkan lagu ni, bila dalam proses recording, memang saya menangis ketika itu. Sebab saya nak rasa feeling tu memang lagu ni penuh dengan penjiwaan. Itu berbeza dengan single-single saya yang sebelum ini. Dan sekarang ini dah di lancarkan secara rasmi? Iya, pada seminggu lepas, yang lalu. Bagaimana penerimaan orang setakat ini? Setakat ni alhamdulillah lah, tapi kita masih lagi nak capai nak meletakkan nama di kembali. Nak meletakkan nama dia semua. Tapi saya rasa kalau dengan lagu sebegini diterima ramai sebab bila membabitkan emosi, jiwa, pengalaman itu yang sebenarnya. Sebab setiap orang kadang-kadang Tuhan tu jadikan perkara tu sama tetapi berbeza penceritaannya. Betul. Yang ini mungkin satu medium untuk menyamakan kita lah kan. Nadira sendiri melihat harapan kepada lagu ini dan juga kemunculan kembali sebab dulu dah berada dalam industri kemudian sepi seketika. Sekarang ni macam mana? Okey, harapan saya of course saya nak lagu ini sentiasa bernyawa di hati semua pendengar-pendengar di luar sana. Dan saya harap sangat anda semua boleh menerima saya kembali untuk saya teruskan dalam bidang dalam bidang nyanyian ini. Teruskan dalam industri, insyaAllah. Tadi kita dengar masa menerima lagu ini, macam suara dia wap. Kita pandang hukumnya. Ini artis secara langsung kan? Luar negara yang mana? Ini suara yang sangat versatile tau sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ada rasa tak kekuatan sebenarnya kat sendiri ya? Nadia rasa macam senang nak nyanyi lagu tu adalah lagi macam mana? Sebenarnya, saya kalau nak ikutkan, memang saya lebih kepada ballad. Dan dalam masa yang sama, saya boleh menyanyikan tradisional. Boleh juga? Boleh. Dengar sikit tak? Tuan. Dengar? Boleh. Kita nak dengar Nadira ni macam tradisional sikit lah sebab tadi pagi dah Okey. Pasu nyawa dengan melonya ni tradisional. Okey. Seri merasing lagu Melayu dikaranglah oleh biduan dahulu. Allah, kenapa awak berhenti nyanyi ketika?
aku. Kata effortless. Ya. Yeah. Ingatkan saya kepada menu kita kat luar tadi. Apa? Dalam madu tiga tadi. Tak boleh move on, madu. Tak habis lagi. Bahaya. Tapi tak betul lah. Orang ni lagu Melayu asli kan? Memang. Effortless tau. Ha, betul macam yang sebelumnya cakap tadi. Masih lagi macam Nadia sampai sekarang walaupun dah boleh penyanyi kan? Adakah you masih lagi masuk kelas vokal ke apa ke bagaimana? Okey, setakat ni saya belajar vokal sendiri. Okey. Tak ada belajar vokal kat mana-mana lah. Semua dengan sendiri saja. Ada nak mengajar vokal? Ha. Kamu tahu kan? Layak ke? kalau macam ni apa ya? Ya, okey. Kalau ada peluang untuk mengajar vokal, insyaAllah lah boleh. Tapi itu pun saya pun banyak lagi kelemahan-kelemahan. Tapi macam penulisan lirik semua memang Nadira boleh juga lah insyaAllah. Saya boleh. Nadira, kita ada satu surprise untuk awak ni. Ya. Yeah. Kita ada satu perkara yang ingin ditayangkan. Ini masa bila kalau awak nak ceritakan ni? Wow. Ha. Umur berapa ni? 5 tahun lepas ya? Ni saya budak lagi. Oi. Awak ke tu? Ya, saya ni kurus, sama-sama kurus. Ni zaman mental legend tu. Kalau nak ceritakan sikit awak dengan Dato' Zainal Abidin. Ya. Okay. Ini persembahan di minggu berapa ingat tak? Ini saya rasa dah tak ingatlah, minggu kelima rasanya ke minggu keempat macam itulah. Katanya minggu 11. Masa ni berapa Nadira? Minggu 11. Ha? Masa ni saya berusia dalam 22 tahun. 22. Sekarang dah 26. Nadira sejak dulu memang seorang yang sangat energetik, penuh dengan tenaga kan? Ya. Yeah. Lincah kan? Lincah. Suara. Sekarang dah tak larat dah. Suara Nadira tu juga dibulat dia ni. Sesuai lah dengan karakter tu. Betul. Bagaimana pengalaman ini mematangkan awak dalam industri? Sebab dulu masuk 22 tahun, sekarang dah 26, 27 tahun. Macam mana? Okey, banyak sebenarnya saya lalui setakat ni dengan pelbagai cabaran sebelum-sebelum ni. Ianya banyak mengajar saya dengan apa yang saya lalui. Dan alhamdulillah lah setakat ni saya syukur sangatlah dengan apa yang... Janganlah melo balik. Saya dengar lagu saya itu, tak boleh lah. Maaflah salah soalan. Penerbit. Tukar lagu. Ini lelaki, jadi lain sikit. Pembawakan dia. Dia menghargai semua. Baik. Kita ucapkan semoga maju jaya untuk Nadira. Diharapkan lagu nyawa ini terus bernyawa pada peminat-peminat. Wah. Nadira. Itu dia pun perlukan nyawa juga. Sebab tu dia masuk sangat ni. Nadira, all the best. Instagramnya adalah? Okey, jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Nadira Zaini. NADEERAZAINI. Oh, jarang orang je sekali. Sebab ramai orang tak jumpa NADI dia orang tulis. Okay. Follow sekarang, follow sekarang. Lepas ni ada persembahan ni satu. Ya. Yeah. Okay. Ini dia. Secara langsung, lagu nyawa. Lagu nyawa. Okay. Semoga tabah ya. Baik. Terima kasih anda semua. Meluangkan masa bersama kami bertiga hari ini. Semoga memberi manfaat dan kebaikan. Jumpa esok. Okey, di masa ini silakan. Nadira Zaini. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Karma mendatang menghantar.
tak bernyawa. Tak bernyawa.